بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Qala al-musannif, iaitulah al-imam al-tahawi kata apa? والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. Ini sedap dia punya perbincangan dia. Artinya, dan iman itu, kalau orang tanya macam mana nak jadi sempurna iman, iaitulah mengaku dengan lidah. Yang pertama kita kena kata dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kena kata dan membenarkan dengan hati. Yang kedua, hati kena mengakui apa yang lidah kata. Dalam huraian nanti kita tengok apa perbezaannya. Itu dua penjelasan. Dan bermula segala barang yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua perkara ajaran sunnah yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada segala hukum syarak, daripada ajaran syariat ini. Hak Nabi bagi yang sahih, yang jelas mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal bayan kulluhu haqqun, dan kenyataan semuanya, keterangan-keterangan itu adalah benar belaka. Sama ada kita boleh memahami dengan otak kita yang biasa ataupun kita tak boleh memahami. Dia panggil ghairu ma'qulatil makna, tapi kita yakin apa yang Nabi kata itu benar. Jangan pula kata ai payuh akal nak terima ni. Sebab akal manusia ni mutafawit, berbeza-beza. Jadi kalau kita kira penilaian agama ni semata-mata dengan akal, banyak orang kena tolak. Tapi kalau akal kena ikut wahyu, maka jelas banyak masalah yang manusia tak boleh memahami secara mudah. Tapi warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang alim, yang pakar dalam bidang ini boleh memahami insya-Allah. Wal imanu wahidun, dan bermula iman itu satu. Iman itu satu ya. Bila orang itu mengaku beriman dengan Allah, dengan Rasul, maka orang panggil dia ni mukmin, beriman. Wa ahluhu fi aslihi sawa, dan nyempunya pada dirinya bersamaan. Artinya ahli iman, orang yang beriman itu pada asalnya samalah. Di antara orang kaya, miskin, orang alim dengan orang ni, asalnya sama. Wattafadul, dan yang lebih kurang antara mereka, dengan sebab al-khasyah, menjunjung perintah Allah. Wattuqah, takut kepada Allah Azza wa Jalla, menyalahi keinginan nafsu, dan melazimi yang utama, perkara yang aula. Artinya bila kata orang ni beriman, maka dia sama mukmin belaka. Tapi yang membezakan di antara seorang dengan seorang itu apa? Khasyah, sifat takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka orang lebih takut pada Allah, orang ni lebih tinggi darjat.
Orang yang kuat bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang ini lebih tinggi daripada orang yang kurang takwa. Orang yang banyak mengekang hawa nafsu dia, lebih tinggi darjat daripada orang ikut hawa nafsu. Dan orang yang iltizam dengan amal Islam itu lebih tinggi daripada orang yang kurang. Itu perbezaan. Artinya, tengok syarah dia, sini syarah. Bersalah-salahan manusia pada yang bernama iman. Amana bersalah-salahan? Bersalah-salahan artinya berbeza pandangan ulama. Berbeza pandangan ulama tentang tarif iman. Definisi iman itu macam mana? Sebagai bersalah-salahan yang banyak, mana banyak juga khilaf di sini. Kalau boleh letak nombor, lebih senang. Nombor satu, mana pandangan yang pertama. Maka menjalani, maknanya pandangan Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, ini dipanggil Imam tiga mazhab daripada empat. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Imam Al-Auza'i, Imam Ishaq bin Rahawih, dan sekalian semua ulama-ulama hadis dan ulama ahli Madinah dan ulama ahli zahir, ulama-ulama zahiri, dan satu perhimpunan perkumpulan daripada ulama usuluddin. Apa mereka kata tentang definisi iman? Bahawasanya iman itu membenar dengan hati, iaitu dua, mengaku dengan lidah. Yang ketiga, mengerjakan dengan anggota. Ini takrif yang sempurna tentang iman. Kita kena ingat, kalau orang tanya nak beriman macam mana, jawabnya mesti ada tiga. Mengikut majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, mesti ada tiga perkara. Kata dengan lidah, mengucap dengan lidah, tasdik dengan hati, dan amal dengan anggota. Baru lengkap dia punya iman. Letak nombor dua, maknanya pandangan yang kedua. Dan menjalani oleh Imam Abu Hanifah, artinya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala dan para pengikutnya, pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah, seperti yang menyebut akan dia oleh pengarang dalam kitab kita ni, Tahawi, sebut tadi dua perkara saja. Bahawa iman itu mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Iman kata dengan lidah, benar dengan hati, itu dikira sudah cukup takrif iman. Maka hanya artinya tiada masuk amal dan anggota. Jadi bagi Imam Abu Hanifah, dia tidak masukkan amal itu termasuk di dalam takrif iman. Ini dua. Kemudian kita akan huraikan perbezaan di antara Imam Abu Hanifah dengan majoriti ulama, apa yang membezakannya dan apakah kesan dia. Yang ketiga, letak nombor tiga, pandangan yang ketiga dan menjalani oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau orang Malaysia ni selalu sebut nama ni, Abu Mansur Al-Maturidi. Dia panggil mazhab Ahlussunnah Malaysia ni mazhab Asy'ariyah Maturidi. Ini Maturidi kata apa dalam bab ini? Bahawasanya iman itu membenar dengan hati sahaja. Maturidi kata tak mengucap pun tak apa. Dia mari duduk senyap depan kita. Apa awak senyap tu? Saya yakin, percaya ada Tuhan. Jadilah. Walaupun dia tak mengaku dengan lidah, asyhadu alla ilaha illallah. Adapun mengaku dengan lidah itu rukun yang lebih daripada hakikat iman, bukan yang asli. Kalau mengaku tu hebatlah, tapi bukan asal iman tu, mesti mengaku, mesti mengucap. Dan yang keempat, tanda nombor empat, letak nombor bagi kita faham. Pandangan yang keempat, dan menjalani oleh Al-Karamiyah, satu kumpulan lagi daripada kumpulan Islam ni dipanggil Al-Karamiyah. Bahawasanya iman itu mengaku dengan lidah sahaja. Subhanallah. Asalkan kata dengan lidah dia beriman, maka jadilah.
maka golongan munafik di sisi karamiah itu mukmin. Orang munafik pun jadi beriman bagi bagi siapa? Bagi al-karamiah, sempurna imannya. La ilaha illallah. Ini berat. Tetapi mereka itu patut mendapat seksa yang menjanjikan akan mereka itu dengan dia oleh Allah Ta'ala. Munafik boleh jadi beriman. Dan perkataan mereka itu, ini perkataan al-karamiyah ini, nyata batil. Mana boleh? Kata dengan mulut saya, tak ada oleh hati. Itu dia panggil munafik. Macam mana munafik boleh jadi beriman? Ini ajaran salah. Pandangan yang kelima, tengok, lima pandangan menjalani oleh Al-Jahm bin Safwan. Dia panggil ketua bagi kumpulan Jahmiyah. Jahm bin Safwan ini, Jahm bin Safwan dan Abul Hussein As-Salihi. Abul Hussein As-Salihi salah seorang daripada ketua mazhab Qadariyah, orang yang menafikan qadar. Bahawasanya iman itu mengenal dengan hati hanyalah. Asalkah hati dia tahu ada Tuhan, berimanlah. Maka perkataan ini lebih terang batilnya daripada yang dahulu. Hak ni lebih terang batilnya daripada al-karamiyah. Kerana bahawasanya lazim daripadanya, lazim daripada pahaman seperti ini, bahawa Fir'aun itu orang beriman juga. Fir'aun boleh menjadi beriman kerana ia mengetahui benar Nabi Musa dan Nabi Arum AS, dan tiada beriman dia dengan keduanya. Fir'aun tahu ke tidak Nabi Musa benar? Tahu. Tapi dia tak beriman. Dari mazhab Jahmiyah ni boleh terima Fir'aun pun beriman juga. Maka ini batil. Dan kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun, sebagaimana dalam surah sebut dalam Quran, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard. Surah Al-Isra ayat 102. Artinya sungguhnya telah mengetahui engkau hei Firaun, tiada menurun akan segala mukjizat ini, mukjizat yang aku bawa ni ke atasku, melainkan Tuhan yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi. Jadi artinya kalau sakak tahu dalam hati ada Tuhan tu beriman dah, maka Fir'aun boleh jadi juga. Bahkan dengar ni, iblis adalah pada sisi Al-Jahm bin Safwan beriman, sempurna iman juga. Iblis pun beriman juga bagi Jahm. Kerana iblis tidak jahil akan Tuhannya, bahkan mengenal ia akan dia. Iblis pun tahu ada Tuhan. Tahu tak tahu dia? Dia tahu. Karena itulah iblis, dia minta. Minta dengan Allah, nak panjang umur. Ilah apa ini? Tak nak mati-mati dia, nak panjang umur terus. Dan dia bersumpah. Fabi'izzatika. Tengok. Iblis kata dengan kemuliaanmu ya Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan pesongkan habis anak Adam ini. Jadi kalau mengikut tarikh Jahm ni, iblis tahu dah ada Tuhan. Tahu, maka iblis juga beriman. Ini batil. Ini pandangan ini pandangan yang batil, yang tak boleh kita terima kerana dia menyalahi peraturan yang telah dipahami oleh ulama-ulama kita, ulama Ahlus Sunnah. Apa sedikit sebelum kita pergi kepada tajuk yang kedua tu, kita break di tajuk yang pertama, perbahasan yang pertama tadi, supaya kita jelas. Ta'rif iman dengan dua perkara, iaitulah tasdik dengan hati dan pengakuan dengan lidah, ini ialah ta'rif mazhab Hanafi. Dia panggil ta'rif mazhab Hanafi sebagaimana dalam matan tu. Adapun ta'rif jumhur al-ulama, Ahlus Sunnah, ialah tasdik dengan hati, pengakuan dengan lidah, dan beramal dengan anggota, mesti ada tiga-tiga, ada tiga sekali. Jadi apakah kesan ataupun bagaimana kita nak memahami khilaf di antara Imam Abu Hanifah ataupun dipanggil Murji'atul Fuqaha ini dengan golongan Ahlus Sunnah yang majoriti, apa beza? Tuan-tuan kena perhati.
Dengar betul-betul, kalau tidak kita rasa besar juga perbezaan itu. Nah. Dan khilaf di antara Imam Abu Hanifah dan jumhur ulama itu hanya khilaf nazariyun suri. Yang khilaf pada pandangan zahir saja. Pandangan zahir nampak tak masuk amal dalam iman. Tidaklah khilaf itu pada hakikat yang boleh memberi kerusakan terhadap akidah. Kerana Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak memasukkan amal dengan jawarih, dengan anggota itu, ke dalam ta'rif iman. Ia mengatakan beramal dengan setiap syariat yang sah daripada Nabi SAW adalah wajib ke atas setiap mukmin yang bertasdik di hati dan berikrar ludah. Walaupun dia tak masuk dalam ta'rif, tapi Imam Abu Hanifah kata beramal dengan semua yang sabit daripada Nabi wajib. Artinya, kalau mu tak beramal, mana tak sempurna ada iman. Nah, itu perbezaan. Cuma dia tidak masukkan dalam ta'rif, definisi ta'rif iman. Tapi dari sudut pelaksanaannya, mesti kena buat. Itu dia panggil khilaf di sini suri. Gambarannya macam khilaf sebab dia tak letak nombor tiga kepada amalan. Tapi bagi dianya lazim, bagi setiap orang beriman itu mesti beramal. Tak letak beramal, kurang dia punya keimanan. Maknanya jelas sini dia panggil khilaf suri. Jadi kata dia, mengatakan beramal dengan setiap syariat yang sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajib kata setiap mukmin yang bertasdik di hati dan berikrar. Dan kata begitu juga di pihak jumhur ulama mengatakan beramal dengan jawarih itu ialah kelaziman iman. Beramal itu lazim pada iman. Maknanya kalau orang tak beramal, kita nak kata apa? Kan khilaf di kalangan para ulama. Orang ni ngaku siap dah. Beramal, berkata dengan lidah, tasdik dengan hati. Tapi semaya dia sekali ada, sekali tak ada. Apakah kita nak kata dia ni kapir tulis dah? Tak lagi. Selagi dia tidak engkar kan dalam perbincangan kita yang lepas. Hatta yakhruj, hatta juhud la yakhruju illa bi juhud, tak keluar daripada Islam ini kecuali diengkar. Itu jadi ini dipanggil samarah perbincangan, nampaknya balik juga kepada pangkal yang sama, iaitu lah iman tu mesti, cuma yang ni sebut nombor tiga, yang ni tak sebut nombor, tapi mesti kena buat. Jadi akhirnya kedua-dua pihak telah bersepakat bahawa orang yang tidak beramal dengan jawarih dikatakan orang yang mengerjakan dosa besar. Tidaklah ia keluar dari lingkungan iman, malahan ia berada mengikut masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Jika ia berkehendak mengazabnya, maka ia mengazabnya. Dan jika Allah berkehendak memaafkan kepadanya, maka ia maafkan kepadanya. Dengan itu, jadilah khilaf di antara dua pihak itu hanya khilaf nazariyun, lafziyun, suriyun jua. Jadi tiada khilaf di antara al-sunnah wal-jamaah bahawa keteguhan tasdik di hati mesti kena kuat, kebenaran ikrar di lidah, dan kesungguhan beramal dengan segala jawarih anggota dikehendaki supaya tegak dan meningkat pada setiap Muslim. Selalulah berusaha untuk menambah dan meningkatkan imannya di setiap masa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyazdadu imanam ma'imanihim, supaya mereka menambahkan keiman bersama dengan iman mereka yang dahulu. Jadi kita kena belajar, berusaha, biar iman kita ni sentiasa meningkat naik, meningkat naik. Jangan ada makin hari makin menurun, tak mahu kita dah. Jadi lagi lama kita belajar, lagi banyak ilmu kita, lagi kuat kita memahami Islam. Itu baru betul. Nanti lagi tinggi darjah ilmu kita, lagi tak salah pula. Ni apa kepahaman lagu ni? Ada sebagai orang ni, sebagai pengikut ajaran sesat ni, bagi dia ni kalau dah naik makam tinggi daripada syariah, tak payah salah. Awak semua kena solat sebab kamu makan syariah. Saya ni sudah makan tinggi daripada syariah lagi, tak payah semaya. Anak murid semaya, tok guru duduk isap rokok. Nah, ini makan apa? Jawabnya makan sesak. Lagu ni. Lah. Rasulullah yang paling tinggi darjat. Rasulullah pernah kata kepada sahabat, "Solu. Solatlah kamu semua, aku tak payah sebab aku dah makam tinggi. Orang yang mengenali Allah Azza wa Jalla." Tak pernah. Jadi tiba-tiba ada manusia mengaku dia keluar daripada syariah, pergi ke alam hakikat, kita kata lah. Abadan sama sekali tidak. Jadi kalau ada orang yang mengaji, mari mengajar, niat ya semaya, tak payah makan, tak payah solat, kita pun ajak dia pergi ke rumah. Saya jemput makan rumah ni, habis, bagi dia pinggan, bagi dia gelas, selo lah. Selo apa ni, mana nasi? Tak apa niat. Pakai niat makan. Baru berubah balik. Ada pula lagu ni dia kata. Ya baik. Perkataan musannif, wa jami'u ma sahhan an rasulillahi
sallallahu alaihi wasallam minasyar'i wal bayan kulluhu haqqun. Dan bermula perkataan pengarang, dan bermula segala barang yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala hukum syarak dan kebenaran kenyataan semuanya benar. Apa artinya? Artinya bahawa hukum yang sahih, semua perkara yang sabit, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil hadis-hadis yang sahih, yang jelas, yang diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua macam. Dua perkara di sini. Pertama, hukum syarak yang bangsa permulaan. Artinya yang tiada disebut dalam Quran. Jadi dia panggil ini peranan sunnah. Peranan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua peranan. Yang pertama, Allah sebut dalam Quran secara umum. Tuhan kata apa? Wa aqimus salah. Dirikanlah solat. Bila nak solat tu? Pukul berapa? Solat subuh, zuhur, asar, Tuhan sebut dalam Quran? Tak sebut. Maka Nabi sebut. Nabi kita solat subuh, solat zuhur, solat asar, maghrib, isya, Nabi kata wasallu kama raaitumun usalli. Jadi hadis memperjelaskan yang dalam Quran tak perincikan. Itu satu kerja hadis. Satu lagi hukum dia, dia menyebut yang memang tak sebut dalam Quran. Tak sebut langsung dalam Quran, maka Nabi kita sebut. Dan dia dalam syekh kita sebut dari sini beberapa perkara. Contohnya tidak disebut dalam Quran, tak boleh kahwin di antara anak saudara dengan mak saudara. Maknanya orang ni ada anak saudara, ada mak saudara, dua orang perempuan. Jadi orang ni, pak cik ni kahwin dengan anak saudara. Tengok mak saudara terbiar pula dah. Aku kahwin dua-dua lah. Lah, tak mungkin. Satu-satu tilam, dua anak beranak duduk. Nak kahwin dengan orang lain boleh sampai empat, tapi nak kembarkan dua anak saudara, mak saudara, tak mungkin. Itu dalam hadis, dalam Quran tak sebut. Ini contoh. Jadi dia kata sini, pertama hukum syarak yang dibangsakan permulaan. Maknanya dalam Quran tak sebut, maka hadis yang sebut. Bahkan datang ia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti harus menyapu moza. Apa dia moza? Sapu atau khuf. Itu dalam Quran tak sebut. Dalam Quran kata suruh sapu, suruh basuh kaki. Tiba-tiba dalam hadis Nabi kita pakai khuf, Nabi kata boleh sapu di atas khuf. Dan kedua, menyatakan dan menerangkan hukum yang ada dalam Quran seperti zakat. Zakat ada dalam Quran? Ada. Tapi Tuhan sebut ke tidak berapa ekor kambing nak kena zakat, berapa ekor lembu sebut, berapa gantang gandum? Ada sebut? Tak ada. Maka menerangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan qadar nisab bagi harta yang wajib pada zakat. Maka Nabi kita terang, zakat berapa ekor kambing bermula, berapa ekor lembu, berapa ekor unta kena. Dan yang dua macam itu, kedua-duanya sebenar dan wajib atas kita mengikutnya. Ingatlah. Jadi dua-dua ni kita kena ikut. Sama ada yang mari daripada Quran asal, hadis jelas, ataupun langsung tak sebut dalam Quran, dua-duanya kita kena ikut. Kita jangan jadi seperti kumpulan anti hadis, kumpulan yang menolak hadis, yang kata kami nak pakai Quran aja, hadis tak mau. Jawabnya kafir lah orang tu. Siapa dia kata kami pakai Quran saja, hadis tak nak, maka orang ni bukan lagi orang beriman, bukan orang Islam. Kata syekh kita, menghendaki oleh pengarang rahimahullahu taala dengan perkataan ini, perkataan ni wajami umma sahah ni, apa dia? Untuk menolak pahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Rafidah. Tiga kumpulan ini ajaran sesat belaka ni, yang berkata mereka itu bahawasanya segala dalil Quran dan hadis tiada memberi faedah, tiada memberi faedah, akan yakin. Tak yakin belaka. Dan kerana ini mencacatkan mereka itu pada menunjukkan Al-Quran dan hadis mutawatir di atas sifat Allah Ta'ala, dan tiada berhujah mereka itu dengan hadis yang tidak mutawatir. Bagi dia hadis mutawatir saja boleh terima, hadis ahad tak boleh terima. Hadis ahad boleh terima dalam hukum fiqh, tapi tak boleh terima dalam akidah. Jadi siapa yang memisahkan di antara hadis itu dalam bab fiqh, dalam bab akidah? Maka mereka yang buat kaedah sendiri, dia yang memisahkan. Maka bila dia tak terima hadis mutawatir, maka menutup mereka itu akan mengenal Tuhan
dan segala sifatnya dan namanya dan perbuatannya daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tutup pintu. Habis bila dia tak terima hadis, dia reka cerita nak memahami Allah, nak kenal Allah, nak menetapkan sifat Allah Taala dengan akal. Sebab hadis-hadis tak boleh pakai. Ini kumpulan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidah yang bertindak sedemikian. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak, kita mendahulukan naqli qabla al-aqli. Nakal yang sahih dulu, patut mari akal kita yang sempurna akan mengikuti kemudian. Apa kata ni? Keterangannya, wajib mempercayai, kita mempercayai bahawa setiap perkara yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wajib berpegang dan mengikutinya sama ada yang datang itu melalui hadis mutawatir ataupun hadis ahad. Hadis ahad ni maknanya kurang sikit darjahnya daripada mutawatir. Tapi sahih. Ada dalam Bukharinya, ada dalam Muslimnya, ada dalam kitab-kitab hadis lain yang telah disahihkan oleh para ulama-ulama hadis. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan yang ramai perawinya. Manakala hadis ahad ialah pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Mana dalil kita kena terima dua-dua yang sahih? Dalilnya firman Allah Taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Tuhan kata, dan apa yang disampaikan kepada kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu mengambilnya, dan apa yang dilarangkan kamu daripadanya adalah kamu berhenti daripada melakukannya. Tanda suratul Hasyr ayat 59. Isu yang ketiga yang kita belajar pada kali ini, iaitulah yang ketiga, wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa. Nah, tengok ni. Ini perkara yang ketiga, tajuk yang ketiga dalam matan ini. Dan bermula perkataan musannif, dan bermula iman itu satu, dan empunya pada dirinya bersamaan. Mana asalnya iman itu satu, kita dengan iman ini sama. Yang membezakan kitanya siapa? Amalan takwa yang kita sebut tadi. Apa hurajanya? Artinya bahawa semua orang mukmin itu bersekutu pada dirinya, pada diri membenarkan itu. Bila kita beriman, mana kita sama mukmin. Orang panggil ini mukmin. Orang tak kata ini mukmin berapa darjat. Mukmin, oh ini mukmin. Asalnya begitu. Artinya membenarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap perkara yang dibawa mendatangkan ia akan dia, dan diketahui akan dia daripada dalil-dalil agama dengan yang menyerupai yang tiada berhajat kepada tilik dan fikir. Maknanya dia panggil perkara yang kita boleh tahu. Orang tahu sembahyang ni wajib, puasa ni wajib, zakat wajib, semua orang tahu. Cuma nak perincikan berapa waktu, macam mana rukuk, itu kena belajar, kan? Tetapi membenarkan itu lebih kurang pada kuatnya dan lemahnya. Iman itu ada kuat, ada lemah. Seperti iman Abu Bakar lebih kuat daripada membenarkan kita. Iman Abu Bakar lebih kuat daripada kita. Bandingannya, panca indera lebih kuat setengahnya daripada yang lain. Setengah melihat ia akan jauh. Anggota kita pun tak sama. Mata berapa biji seorang? Mata. Dua biji seorang dah. Kau ada hak tiga. Jari-jari ada satu, kan? Tapi ada orang tu masya Allah tengok Quran tak payah pakai cermin mata. Tengok ujung bukit nampak semut duduk berjalan pun nampak. Ada orang kelabu nak baca Quran gagal-gagal cari cermin mata. Itu dia panggil perbezaan itu yang ketara. Dan setengahnya melihat akan yang jauh, dan setengah tiada melihat ia melainkan yang dekat, dan setengahnya melihat ia akan yang kecil, dan setengahnya tiada melihat ia akan yang kecil melainkan dengan memakai cermin mata. Sekalipun semuanya melihat, tiada buta. Jadi semuanya lihat, tak buta. Tapi yang membezakan apa dia? Yang membezakan kekuatan mata. Ini bandingan yang cukup simple. Kekuatan iman kita berbeza-beza. Ada orang masya Allah tabarakallah, iman dia gagah sungguh. Apa mari hilal, apa ni, halangan, rentangan, tak nak kira. Dalam hadis Nabi kata, kutik ta'au hurrik, kalau kamu dibakar dicincang tidak akan lagi iman. Ada orang sekali ugut ya. Hai, kuat teh cakap tu. Berasa nak masuk dalam hutan kan, mana nak kena hantar ke jauh ke? Lemah dah. Luntur dah, dia panggil luntur dah. Tak pandai nak cakap dah. Allahu akbar. Dan menunjukkan oleh menunjuki pula oleh pengarang rahimahullah kepada kita
Setengah daripada sebab berlebih kurang itu, ha, tengok. Dalam matan ini dikata, apa sebab iman itu lebih kurang? Ada orang tinggi, ada orang yang rendah. Iaitulah seperti khasyah, takut akan Allah Ta'ala. Orang ini takutnya tinggi. Apa ni? Dosa. Kecil ke besar? Dosa, tak ada beza bagi dia. Kecil ke besar? Asalkan dosa? Stop lalu. Ada orang tanya, dosa kecil ke besar? Dosa kecil. Tak apa, ambil wuduk, hilang. Beza tak? Beza. Seperti takut khasyah, seperti takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang ni Masya Allah, tak boleh tinggal dia. Tak akan tinggal. Semaya sunat 12 rakaat satu hari. Semaya sunat witir, tahajud, tak pernah tinggal-tinggal. Puasa Senin Khamis, tak tinggal. Ada orang lain, Masya Allah, lepas kempen. Nak suruh puasa hari Ashura, berkempen. Dua minggu kempen. Barulah puasa. Itu berbeza. Menyalahi akan keinginan nafsu. Kau ni pula ikut nafsu. Ikut. Tak kira halal haram, saya akan dapat. Ya ni dah. Nafsu kita dikawal. Munak hei nafsu? No. Tapi sabar-sabar mereka kena pergi berhutan. Tak payahlah kan. Sabar-sabar. Itu dia panggil. Dan melazimkan akan yang lebih bagus daripada pekerjaan yang perkataan. Jadi kita pilih. Kalau kita nak buat benda-benda, kita tengok mana yang lebih baik. Kalau dua-duanya baik, hak mana lebih terbaik? Pilih. Maka demikian juga kurang sempurna iman itu dengan menurut keinginan nafsu. Jadi iman seorang itu jadi lemah dengan sebab ikut awal nafsu, kurang takwa, tak apa takut ke Tuhan, sebab-sebab. Dan dengan kenyataan takut akan Allah Ta'ala, dengan ketiadaan takut akan Allah, dan dengan mengerjakan pekerjaan yang tiada baik seperti maksiat, maka dia jadi imannya jadi kurang. Wallahu Ta'ala alam. Ini dia bagi cerita. Penjelasan sikit di sini. Asal iman yang ada dalam setiap hati ahli iman itu sama. Jadi kesimpulannya, asal imannya sama ke tidak? Sama belaka, kan? Asal iman tu sama. Berlaku lebih kurang adalah terhenti kepada takwa dan melawan hawa nafsu dan melazimi kebenaran. Lagi banyak kita komitmen, iltizam dengan hak, maka itu lebih tinggi darjat. Maka adanya tunjang iman dalam dada setiap-tiap orang itu adalah sama seperti adanya tunjang iman kepada Allah, Rasulnya dan lain-lainnya. Tetapi kesuburan iman itu adalah terhenti di atas banyaknya takwa seorang kepada Allah Azza wa Jalla atau kurangnya. Firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sungguhnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling banyak bertakwa kepada Allah. Tuhan bagi jawatan. Orang yang paling tinggi darjat, paling mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Bukan orang pakat besar, bukan orang kaya kan. Surah Al-Hujurat ayat 13. Mengikut nas-nas yang datang bahawa iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya sungguhnya orang mukmin ialah mereka yang paling disebut yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hati. Ini kita kalau sebut nama Allah kita marah pula. Allah bahinya. Tak. Sebut nama Allah takut orang beriman. Dan apabila dibacakan kata mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Zadatuhum imana. Dan kepada Tuhan mereka jua, mereka bertawakal, mereka berserah diri. Sabda Nabi SAW, Inna min akmalil mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang ini beriman dua-dua, tapi orang ini tak apa baik akhlak. Yang ini lebih baik, maka lebih baik akhlak, ini tinggi darjat. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi. Di sini ada beberapa senarai sebab-sebab yang boleh menambahkan iman. Tanda di kitab. Antara sebab yang boleh menambahkan iman ialah yang pertama, tanda ilmu pengetahuan. Belajar kita nak kenal Allah, nak kenal Rasul, nak mengenali kekuasaan Allah Ta'ala melalui alam afaq wa fi anfusihim. Tengok, baca buku-buku sains yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Kerana dengan bertambahnya ilmu, bertambahlah keyakinan dan makrifah. Syarat pertama nak suruh naik iman kita, ilmu pengetahuan, kita pergi belajar betul-betul biar kita kenal Allah. Lepas tu, yang kedua, amal ta'at. Amal soleh. Kalau saya kata, tahu, aku tahu belaku hadis Nabi ni. Ada belaku kita hadis rumah. Tapi dalam beramalan, fail. Tak jadi. Yang kedua, amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kerana dengan membanyak
meningkatkan amal taat, amal soleh, dapat melambahkan lagi keyakinan. Tengok. Tengok dalam surah Al-Anfal tadi ayat 3, Allah Ta'ala sambung. Siapa dia? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang apabila dibaca ayat Allah bertambah iman dia, siapa dia? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mendirikan solat, derma nafkah harta dia. Ini ciri-ciri orang beriman. Nah, jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam ayat ini, disebut orang ini, di sini sebut ini, maka apabila kita campur sifat-sifat amal takwa jadi banyak. Jadi kalau kita nak menambahkan iman kita, banyakkan amal-amal yang soleh. Yang ketiga, mengingati kebesaran Allah dan selalu menghubungkan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tengok kepada keazamatullah. Memahami, mengingati kebesaran Allah Ta'ala. Kalau kita mikir kita saja, Allahu Akbar, Allah Ta'ala beri pada kita nikmat daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Nak senarai, tak ada buku nak tulis. Banyaknya nikmat Tuhan beri pada kita. Ha? Banyak tak banyak? Yang keempat, berfikir pada makhluk Allah dan kejadiannya yang maha agung dan ajaib dalam alam ini. Kita tengok alam semua ni, kita berfikir pada Allah Ta'ala. Ya Allah, Tuhan buat besarnya langit. Tuhan buat besarnya gunung. Kalau kita tengok dalam ini, orang duduk mengembara, duduk cari hayawan-hayawan yang pelik-pelik ni. Banyak kan villa-villa duduk tunjuk cerita tu. Hei, ajaib. Hayawan-hayawan sendiri tu pelik berapa? Berapa? Ribu, berapa, mungkin juta jenis hayawan yang ada atas dunia ni. Dengan ulat berapa ratus ribu, jenis ulat. Dengan hayawan melata berapa. Yang lompat, yang buruk. Allahu Akbar. Semua ini cara kita nak meningkatkan, menambahkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini di antaralah, banyak lagi lah benda-benda lain. Sekurang-kurangnya kita belajar dulu empat perkara ini. Dengan itu, seseorang Muslim dikendaki supaya sentiasa berusaha menambahkan ilmu pengetahuan dan amal-amal ketaatan, sama ada yang fardu dan yang sunat. Hak fardu tu wajib kena jaga. Yang sunat juga kita kena buat. Dan selalu berfikir pada kejadian Allah di dalam kejadian Allah Ta'ala jadikan alam ini, kita fikir, tengok. Nak fikir Allah tak boleh, tapi kita fikir kepada alam yang Tuhan buat ni. Dengan itu ia akan merasai kebesaran Allah dan keagungannya dan akan merasai kemanisan imannya, insya-Allah. Nah, jadi kita bila kita fikir baru kita terasa subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Nah, mikir. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada sahabatnya, "Halummu nazdat imanan." Mari kita menambahkan iman. Mai. Lalu mereka bersama-sama berzikir kepada Allah Taala, maknanya duduk sini ceramah, fikir, baca Quran, kaji, tadabur. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada seorang laki-laki, "Ijlis bina nu'minu sa'ah." Duduklah bersama kami agar dapat kita menambahkan iman seketika. Jadi duduk sini, kita nak tambahkan iman kita, maksudnya kita tambahkan ilmu pengetahuan tentang Allah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita terasa kita tu dekat dengan Allah azza wajalla. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam jalsah kita akan datang, wal mu'minun kulluhum awliya'ur rahman, al mu'minun kulluhum awliya'ur rahman, di dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.